Okay, maksudnya dia pullback lah sebelum terbang. Lagi Powell cakap akan ada satu lagi kenaikan interest rate bulan 6 ke 7 macam tu. So potensi Bitcoin boleh flag. Okay, right. So Fed dah announce yang dia akan kata apa, dia akan buat satu lagi kenaikan interest rate dan dia akan kata apa, akan retain. Right, untuk case itu dia akan buat, memang Bitcoin memang is good for Bitcoin, tapi dia kalau ikut sejarah bila mana dia stop kenaikan interest rate, market akan jadi macam waiting for crash, right, waiting for crash. So kalau ikut timeline itu dan ikut juga yang Fed now akan CBDC itu akan live pada bulan Julai, ikut yang cerita yang announcement. Jadi anggaran beginilah kisah dia, eh. Right, anggaran gini kalau kita buat plot cerita. Ni macam ni. Sekarang ni tengah fasa yang sangat-sangat short term. Bitcoin tengah consolidate. Maksudnya Bitcoin tengah betul-betul tengah buat pattern continuation bullish pattern. Dan Bitcoin akan, sekarang kau nampak kan dia naik 28, dia turun balik. Naik 28, turun balik. Right, dia tengah gaining momentum untuk pecah 28 terus ke 30k. Right, so apa maksud dia? Itulah relief rebound. Right, relief rebound. So then dia boleh pergi lebih tinggi lagi. Right, apa economic reserve, sebab economic dan sebagainya, boleh jadi ada pelbagai faktor, antaranya quantitative easing, tapi dia berbeza sikit, eh, sebab yang ni loan, government kasih loan dekat bank yang ada masalah liquidity ni untuk swap bond dengan duit lah, alright, dengan duit. So government akan print duit dan dia swap bond dengan bank. Alright, tu yang kes kat US. Kalau kita nampak pun baru-baru ni pun dah naik dalam seminggu tu, banyak juga yang dia print, 36 bilion dah di print. Itu tandanya quantitative easing ni, tapi directly untuk bank. Cuma kita tak tahu daripada in the future, berapa minggu lagi, berapakah loan yang akan diprint, right? Berapakah loan yang akan disubmit oleh bank untuk short term, right? Untuk this program. Itu satu. Itu kalau anda lihat dari aspek US. Dan anda kena faham Bitcoin ni satu dunia main geng. Anda kena tengok Yuan, tengok Rusia, BRICS. Mereka memang tengah rancang ke satu. Dan satu benda yang saya nak cakap paling best, Bitcoin dah start decouple. Bitcoin dah start decouple, inilah tanda-tanda review bang. So dia akan naik tinggi. Tinggi berapa? Saya punya range area 33k sehingga 58k. Dia boleh sampai 42 ke 30 lebih ke. As long as dia sampai tu, kalau nak crash, crash. Tak kisah. Right? Crash tu is depends dengan economic. Right? So bila? Mungkin pada bulan 9 dan ke atas. Alright? Belajar satu, katakan saya. Terima kasih.